Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di Namaspen, Namaste with Pen Yogasta. Hari ini kita akan melakukan gerakan yoga masih untuk bahu. Bagi kalian yang punya masalah dengan bahu, masalah ringan, jangan masalah patah tulang ya. Cukup sampai masalah lagi gak enak, pegel, gak nyaman. Pokoknya rasa-rasa yang akibat keseharian produktivitas yang kalian lakukan. Membawa tas berat, gendong anak, atau mengangkat barang yang berat gitu ya. Ini akan merilis setiap tension atau ketegangan yang ada di bahu kalian. Yuk kita mulai gerakan kita hari ini. Buka jari-jari tangan kalian, elbows open, spread your fingers, and when you're ready, dorong dadanya ke depan, dorong sikunya ke arah samping. 10, lihat ke atas, 9. Nafas, inhale and exhale through your nose, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Putar lagi, elbows-nya sekarang tangan sebelah kanan di bawah, kiri di atas. Kita tiban, kanan di bawah, kiri di atas, sampai telapak tangannya bisa bersatu. Eagle hands, and when you're ready, angkat ke atas. Yang diangkat jangan hanya pandangannya, tapi bahunya juga diangkat. 10. Sikunya juga diangkat. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and release. Switch to the other side. Tangan yang sebaliknya diputar. Kanan di atas, kiri di bawah. Angkat lagi terus ke atas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, and release. Turun pelan-pelan. Oke, sekarang pegang lututnya. Ini cukup challenging untuk beberapa orang, tapi Peyo yakin kalian bisa. Bawa bahunya ke depan, and if you can, putar pandangannya ke sebelah kiri. Bisa? More challenge, bahunya yang sebelah kanan diturunkan ke arah bawah semampunya dan putar lagi pandangan yang lebih jauh. Jadi seperti twisting, tapi tanpa meletakkan bahunya di lantai. Twistingnya sambil flying, sambil floating. Kuncinya ada di telapak tangan. Tekan lagi ke lutut dan putar lagi. Jadi ada rasa di bahu, ada rasa di pinggang, ada rasa di spine. 5, 4, lihat ke atas, 3, 2, and release. Switch to the other side. Turun lagi bahu, putar lagi ke atas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and release. Singkat, padat, namun sangat efektif. Gimana rasanya? Udah lebih nyaman sekarang? Kalian boleh roll back your shoulders berkali-kali. Kalau kerasa masih tight, diputar ke arah belakang 30 kali dan diputar ke arah depan 30 kali lagi. Ya, sampai kerasa panas dan dia mulai aktif kembali. Kita akan lanjut lagi di episode-episode Namaspen yang selanjutnya. Tetap di Namaspen, Namaste with Pen Yogasta.